sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita akan melihat-lihat nih ada apa saja di sini. Di sini terlihat ada foto, ya, foto Dede Lesti dan Bang Bilar waktu kecil, ya, imut ya, mirip mereka ya. Ini waktu sekarang ya, kecilnya mirip, besarnya juga mirip, ya itulah jodoh, ya, itulah jodoh. Jadi ada saja kemiripan mereka kan gitu. Setuju nggak kalian kalau mereka berjodoh? Yang setuju silakan berikan like-nya ya. Dan setuju nggak kalian kalau Bang Mimin bilang mereka ini mirip ya, nih kecilnya mirip gitu ya. Next, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini Bang Bilar ya, keren, ganteng sekali ya, bikin baper para mama nih ya. Mama udah baper kan kalau lihat Bang Bilar seperti ini. Jadi ini ada Dede Lesti Kejora lagi nunjuk siapa ya nih ya, lagi ketawain siapa kamu dek. Dilansir dari Lesti Bilar, manis banget Dede, cute katanya. Ini kira-kira Dede Lesti lagi nunjuk siapa ya, lagi ketawain siapa ya, lucu banget ya. Jadi kangen ya sama mereka ini ya, karena udah beberapa hari mereka nggak ketemu ya, jadi kita jarang dapat vitamin kan gitu. Ini Bang Bilar nih, ini siapa ini kok lucu ya, ini siapa kok lucu nih ya. Ini yang edit nih betul-betul nggak ada akhlak nih ya. Ini kan kayak wajah-wajah yang di TikTok itu di Lesti ya kalau nggak salah ya, yang berubah jadi kecil, anak kecil itu ya. Ada-ada aja lah para wrestler nih ya. Nah, ini acara ya barusan tadi, ini para host-host terkeren ya. Ya, 4 orang host terkeren ya. Tapi yang paling keren di sini tentunya ya ini dia. Inilah kebanggaan para wrestler, yaitu Bang Rizky Bilar ya. Nah, jadi ngomongin tadi mereka udah berapa hari enggak ketemu ya Lesti sama Bang Rizky Bilar. Ternyata Bang Rizky Bilar tuh menahan rindu loh sama Dede Lesti. Kalian gak percaya? Nah, barusan tadi di Semarak Indosiar, kalau kalian belum nonton, di sini Bang Mimin kasih cuplikannya, dimana Bang Rizky Bilar mengungkapkan kalau dia tuh kangen ya, kangen sama dia. Dia tuh siapa kalau bukan Dede ya, tapi pakai bahasa Palembang kalau gak salah di sini ya. Kita dengerin saja. Bisa bahasa Palembang? Beca manus hari ini? Aku bisa banget sih. Aku kabar hari ini. Awak rindu nian sama dia gitu. Nah, katanya di situ tadi awak rindu nian sama dia. Ya, saya rindu sekali sama dia, itulah artinya kalau nggak salah ya. Kira-kira untuk siapa yang diungkapkan oleh Bang Bilar tuh? Bang Bilar rindu sama siapa ya? Kalau Bang Mimin sih berpendapat Bang Bilar rindunya ya sama Dede Lesti ya, karena udah beberapa ya, hari siapa? Mereka aku. Mereka nggak ketemu ya, udah beberapa hari nggak ketemu, pasti sangat rindu berat gitu ya. Tapi ya pastinya nanti mereka akan ketemu di hari Senin kalau nggak ada halangan. Mereka akan diundang di stasiun televisi di acara Brownies TTV ya. Jadi jangan lupa nonton ya, karena informasinya udah Bang Min sampaikan tadi di video sebelumnya ya. Nah, jadi sebegini. Pada baper nggak sih ngelihat keuuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Tunggu kehebohannya pada Senin 23 November 2020 jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV Court ya. Jadi jam setengah satu siang ya guys. Jadi kalian yang nggak ada kesibukan silahkan ditonton ya. Semoga saja ini bukan prank ya. Ini juga informasinya nih ya, Brownies ya baru saja mengunggah tuh. Ini Lesti, nah ini ya tadi ya informasinya tuh, dicatat jadwalnya ya, hari Senin jam 12.30 hari Senin ya guys, tuh ya pokoknya dicatat jadwalnya biar nggak kelupaan. Oke, itulah informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini ya, jangan lupa tetap berikan like, share dan subscribe-nya, dan tetap kita dukung Leslar kita ya. Terima kasih.